rekaman. Oh, wah, behind, behind. Jadi kayak kembali lagi di reaksi, ada aku Bagus. Ais. Dan lagi. Nah, ini kita ingin memenuhi requestan dan kepenasaran kita sih. Jadi Red Velvet yang pas debut itu kayak piye? Oh. Pas masih berempat Super Junior. Ya, yeah, Super Junior. Red Velvet pas masih berempat seperti apa? Happiness. Jadi Airin masih muda juga. Soalnya muda. Enggak lah, Airin muda aja ya, ini muda sekali. Maafkan aku Airin. I still love you, Airin. I will always love you. Tropical, tropical. Karena beda Airin ya, tadi. Sorry. Semi ngerap ya. Airin begitu sih. Airin kinu-kinu. Very important. Very. Cuy tetep. Rambut itu si podo kabe tuh. Oke. Okay. Together. Rambut itu gradasi kabe. Oh. Ini padahal baru ngetren sekarang. Iya, kaleidoskop. Airin lucu kan? Gradasi semua aja rambutnya. Iya cu. Cuma beda-beda warnanya tau ya. Tropical vibes. Yang berbeda di dalam ini dari Wendy. Ini di
awal sini part rap sama sini part rapnya cewek kayak itu. Sometimes you gotta be bold. Oh. Orang debut dengan lagu yang unik juga. Go. Oh, fokus ngajak orang fokus ke hal yang kuat banget sebenarnya Elsa ya. Segi Wendy kok kayak itu ada one key. Itu boleh yang belum juga kuat. Satu yang ngerat di sini nih. Malah aku ngerasa Jay paling cakep itu pas ini juga apa sebenarnya? Iki lah Queendom. Queen duduk pas iki Queendom ya pas iki rekaman. Oh. Wah itu. Biar. Jadi kayak Pak ter, wah, berarti Jay naturalnya wah itu. Kayak di make upnya rada gak begitu iki ya. Malah lebih kayaknya. Happiness, don't re-upload, don't edit. Ya, yeah, thank you yang cut udah. Ya, yeah. Jangan jadi orang yang nggak happy intinya. Nanti tuanya depres, iki nggak bahagia. Fokus ke hal yang positif. Happiness. Secara nggak langsung tuh aneh ngomong sih mikir iki jadi nggak happy jomongnya. Ledat juga sebenarnya. Sangat ceria. Ini kalau kita bayangin ngeriak pas zaman-zaman kita nonton apa sih mahasiswa baru gini. Apa sih ini? Kok mahasiswa baru sih? Ini debut baru. Ini vibesnya kayak nggak ketebak sama sekali. Dikiranya bakal
kayak cheerleader. Rumba, apa ya sana? Ya itulah cheerleader gitu. Pokoknya joget-jogetannya, baju-bajunya di MV. Taunya dark happiness. Sebelum ada Yeri, guys. Yeri miss. Siapa ada kalian yang udah ngikutin Red Velvet dari zaman-zaman 2014. Happiness tuh waktu pertama keluar single apa gitu. Kalian. Mau dulu kayak si Jimmy ya. Kok ada yang versi 5 per 5. Di ini retake ya. OT5. Oh single guys. Berarti dia keluar langsung Happiness doang. Baru yang kedua Be Natural. Wow, si lagu keduanya sama Taeyong ya. Nanti kita coba kita lihat lagi di waktu yang lain mungkin. Ini baru Happiness dulu. Terima kasih sudah merekomendasikan. Jangan lupa apa guys? Apa ya? Ada ya, coba like, subscribe, komen, dan follow kita di Instagram sama Rida di sosial. Jangan lupa bersedekah. Jangan lupa cuci tangan sebelum tidur. Terima kasih.